Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke kursus UGE0720 pengenalan kepada Global Navigation Satellite System siri yang kedua. Di dalam kursus ini terdapat 3 slot, iaitu slot yang pertama adalah pengenalan teori GNSS, yang kedua pengenalan kepada sistem koordinat di dalam GNSS, dan slot yang terakhir adalah pengenalan kepada peralatan GNSS. Dengan itu, sama-sama kita menonton video ini. Sebelum kita mendalami apa itu GNSS, salah satu komponen utama yang perlu kita ketahui adalah satelit. Apakah ia satelit? Satelit merupakan satu objek yang berputar mengelilingi sebuah objek yang lagi besar daripadanya dan ia kekal berada pada graviti objek tersebut. Sebagai contoh, bulan adalah kita boleh ibaratkan seperti satelit kepada bumi. Manakala bumi merupakan satelit ke matahari. Tapi satelit ini ada satelit semula jadi. Ya? Tapi dalam komponen GNSS, satelit yang kita akan nyatakan adalah satelit yang dicipta atau direka oleh manusia. Secara umumnya, apa yang dimaksudkan dengan satelit ialah sebuah objek, iaitu buatan manusia. Saya anggapkan ini sebagai satelit buatan manusia yang mengelilingi bumi. Dan untuk makluman, pada sumber rujukan, ada sebanyak hampir 5,000 satelit yang berada di ruang angkasa dan yang aktif hanyalah hampir 2,000 satelit sahaja. Dan satelit-satelit ini ada bermacam-macam fungsi dan antaranya adalah satelit untuk astronomi, satelit untuk komunikasi, satelit untuk ketenteraan, satelit untuk cuaca. Dan dalam GNSS, satelit yang digunakan adalah satelit navigasi. Satelit navigasi ataupun satelit untuk pandu arah digunakan untuk navigasi dan pembuatan peta. Isyarat masa radio membolehkan pengguna mengetahui kedudukan mereka dengan tepat melalui sistem GNSS. Baiklah, saya cerita pasal jarak satelit. Satelit dengan bumi. Lebih kurang jauhnya adalah paling minima adalah dalam 200 km. 200 km dan paling maksimum boleh mencecah hingga 40,000 km. Dan ia mengikut peranan ataupun fungsi satelit itu sendiri. Bella, istilah GNSS itu adalah istilah bagi sistem penentudukan dan tapi kebiasaannya orang awam ataupun kita sendiri akan memanggil ia sebagai GPS. Dan apa beza antara GNSS dan GPS? Dua benda yang berbeza. Di mana GPS adalah sebuah ataupun jenama bagi satelit penentu dudukan yang dikeluarkan oleh negara Amerika Syarikat. Manakala sistem penentu dudukan itulah sendiri yang dikenali sebagai GNSS. Selain GPS yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, negara-negara tertentu juga ada mengeluarkan satelit mereka sendiri. Baiklah, kita kongsi bersama satelit-satelit dalam GNSS. GPS dibangunkan oleh Amerika Syarikat dan ia mempunyai sebanyak 31 buah satelit. Dan GPS dahulunya dikenali sebagai nama rasminya iaitu Navistar untuk kegunaan ketenteraan. Dan satelit-satelit ini berada dalam ketinggian lebih kurang 20,000 km daripada bumi dan masa yang diambil untuk mengelilingi bumi iaitu 11 jam dan bersamaan 2 kali sehari ia mengelilingi bumi satelit ini. Dan satelit seterusnya adalah Galileo yang dibangunkan oleh negara-negara Kesatuan Eropah dan ia mempunyai 26 buah satelit dan altitude ketinggian dia iaitu 23,000 km dan masa diambil untuk orbit bumi mengelilingi bumi adalah 14 jam. Manakala China mempunyai satelit GNSS yang terbanyak setakat ini iaitu dikenali sebagai Beidou iaitu 44 satelit. Manakala altitudenya iaitu 21,000 km dan mengambil masa 12 jam. Manakala GLONASS yang dibangunkan oleh negara Rusia mempunyai 23 satelit
mempunyai ketinggian 19,000 km dan masanya lebih kurang 11 jam juga, sama seperti GPS. Tidak ketinggalan juga, negara Jepun mempunyai 4 buah satelit yang dikenali sebagai QZSS dan mempunyai ketinggian atau altitudenya agak tinggi juga, iaitu 32,000 km dan mengambil masa lebih kurang 1 hari untuk mengelilingi bumi, iaitu 23 jam 56 minit. Daripada bilangan satelit-satelit GNSS yang dikeluarkan oleh negara-negara tertentu, sejumlah lebih kurang 127 buah satelit, iaitu satelit navigasi, ia adalah sebahagian daripada 2,000 satelit yang berada di ruang angkasa kita. Dan bilangan satelit yang banyak ini juga mempengaruhi ataupun memberi pilihan bagi menentukan sesuatu lokasi dengan lebih tepat lagi. Untuk mengetahui status satelit-satelit GNSS, kita boleh merujuk laman web berkenaan. Contohnya laman web daripada GLONASS ini, ia memaparkan satelit-satelit mereka, bilangan yang sedang beroperasi berapa, yang sedang dalam maintenance berapa dan simpanan berapa. Itu semua dipaparkan dalam laman web berkenaan. Dan laman web ini juga agak menarik kerana ia juga memaparkan status bagi satelit BIDO dan juga satelit GPS. GNSS memberi maklumat penentudukan geospasial, iaitu latitude, longitude dan altitude, di mana ia beroperasi 24 jam sehari dengan perkhidmatan yang percuma kepada semua pengguna. Itulah kelebihan GNSS. Penggunaan teknologi Global Navigation Satellite System GNSS di Malaysia bagi kerja-kerja ukur dan pemetaan bermula sejak tahun 1989. Sehingga kini, pelbagai kaedah dan teknologi pengukuran GNSS telah digunakan sesuai dengan kehendak dan tujuan semasa pengukuran itu dijalankan. Dalam GNSS, terdapat 3 segmen untuk ia berfungsi. Yang pertama adalah segmen bagi angkasa, segmen pengguna dan segmen pusat kawalan. Saya akan terangkan satu persatu segmen-segmen berkenaan. Segmen angkasa terdiri daripada beberapa bilangan satelit dan satelit tersebut akan menghantar isyarat GNSS kepada pengguna. Pengguna pula terdiri daripada pengguna awam dan juga pengguna dalam bidang ketenteraan. Manakala pusat kawalan, ia berfungsi dalam menerima maklumat orbit dan jam satelit dari stesen kawalan dan akan membuat pembetulan sekiranya perlu dan akan memancar kembali signal ataupun isyarat ke sistem satelit. Bagaimana pula GNSS berfungsi? Secara umumnya, sesuatu lokasi atau penentudukan dapat diketahui dengan cepat dan tepat dengan adanya sistem GNSS. Tetapi, bagaimana ia berfungsi? Baiklah, GNSS menggunakan konsep triliterasi. Dan apa yang dimaksudkan dengan konsep ini adalah ia merupakan satu proses untuk menentukan sesuatu kedudukan yang absolut atau relatif bagi sesuatu titik atau lokasi dengan kaedah pengiraan jarak. Pengiraan jarak dari satelit ke penerima GNSS dapat diketahui melalui konsep ini. Sekurang-kurangnya, untuk mengetahui sesuatu jarak ataupun kedudukan 3 dimensi, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 satelit. Dan satelit terakhir, ukuran keempat, adalah untuk pembetulan kepada clock errors dan akhir sekali penentudukan dan masa bagi titik lokasi dapat diketahui. Contoh bagi konsep literasi ini adalah seperti berikut, di mana 3 satelit yang kita ketahui kedudukannya, setiap satelit akan memancarkan signal kepada penerima. Baiklah, di antara jarak D1, D2 dan D3 akan bertindih di satu titik lokasi yang sama. Untuk mengetahui jarak, formula berikut digunakan, iaitu jarak sama dengan halaju didarabkan dengan masa. Isyarat bagi GNSS, ia bergerak dalam bentuk kelajuan cahaya. Isyarat signal GNSS adalah menggunakan kod phase ranging dan chiral phase ranging. Di sini, satelit akan menghantar mesej ataupun signal melalui isyarat radio melalui gelombang. Isyarat signal biasanya digunakan adalah L1 dan L2.
Sistem GNSS banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya bagi navigasi peribadi. Perasan atau tidak, setiap gadget ataupun telefon kita ni mempunyai sistem GNSS-nya tersendiri atau dikenali sebagai location. Selain daripada bidang ukur dan pemetaan, banyak lagi kegunaan GNSS dalam industri kita, contohnya penerbangan, telekomunikasi, offshore, rekreasi, kapalan, pengangkutan perjalanan dan sebagainya. Sekian saja perkongsian saya berkenaan dengan GNSS. Sekurang-kurangnya kita tahu apa fungsi, apa teori, apa sebab kita menggunakan GNSS dan istilah GPS itu apa. Mohon maaf daripada saya jika ada salah dan silap. Sekian daripada saya. Sekian terima kasih.